Kita mau ada pengajian. Kita mau ada pengajian di rumah karena dari Aal pindah ke sini dan sejak terbangunnya rumah tangga baru ini belum ada pengajian yang mengundang orang kayak santri-santri. Jadi hari ini mengundang santri sekalian khataman Quran kayak waktu itu di rumah aku biasanya. Jadi kan sekarang kita udah bersama ya. Jadi kita melakukan itu dan sudah udah mengundang keluarga-keluarga aja sih. Iya, kita keluarga-keluarga yang bisa datang aja hari ini. Pasti juga ada yang berhalangan kan, ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri. Kebetulan adik saya dan mami saya lagi ke Jepang, jadi katanya gak bisa datang, minta maaf. Dan Zawa di New York, dan udah adik-adik juga beberapa lagi ada yang keluar negeri ya, Sang ya? Iya, karena Sa'i lagi orang apa turnamen gitu, ada beberapa adik-adikku yang turnamen di luar negeri. Ben Halilintar tak datang ke acara pengajian di Khataman Thoriq Aliyah. Ternyata ini alasannya. Lansir dari suara.com, Aliyah Masai dan Thoriq Halilintar baru saja menggelar pengajian dan khataman Al-Quran di rumah. Hal ini diketahui dari vlog keduanya di YouTube. Dilansir pada Jumat 20 September 2024, Thoriq Halilintar membeberkan jika ini merupakan kali pertama ia menggelar pengajian dan khataman bersama para santri usai menikah. Kita mau ada pengajian di rumah karena dari Al pindah ke sini belum ada pengajian yang mengundang orang kayak santri-santri, ujar Thoriq kembali. Jadi hari ini mengundang santri sekalian khataman Al-Quran kayak waktu di rumah aku biasanya. Jadi kan sekarang kita sudah bersama, jadi kita melakukan itu, timpal Aliyah lagi. Putri Mending Aji Masjid itu menjelaskan jika pengajian dan khataman digelar di rumah hanya akan dihadiri oleh para santri dan keluarga saja. Sudah mengundang keluarga-keluarga aja sih, ungkap Aliyah. Selanjutnya, Thoriq Halilintar turut mengungkapkan penyebab beberapa sanak keluarganya berhalangan hadir di acara pengajian di khataman. Diketahui, keluarga Thoriq Halilintar dan Aliyah Masaid yang ada di acara hanya Reza Artamevia, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Amel dan Azura. Kita keluarga-keluarga yang bisa datang acara hari ini, pasti juga ada yang berhalangan kan, ada di luar kota, di luar negeri, terang Thoriq kembali. Karena Sa'i lagi turnamen, ada beberapa adik-adikku yang turnamen di luar negeri, sambungnya kembali. Aliyah Masaid pun juga turut membeberkan alasan mengapa Angelina Sonda, Keanu Masaid dan Salwa Masaid tadi kebetulan adik sama dan mami lagi ke Jepang. Jadi katanya gak bisa datang, minta maaf dan Zawa di New York. Jelas Aliyah kembali.